Pemirsa, Kopdit Swastisari Kupang akan membuka Swastisari Mart sebagai unit usaha barunya. Swastisari Mart dipastikan akan banyak menyerap tenaga kerja. Ketua Kopdit Swastisari Kupang, Martinus Seran, mengatakan rapat tahun anggaran atau RAT Kopdit Pusat Swastisari kali ini berbeda dengan RAT-RAT sebelumnya. Selain busana yang digunakan, seragam dari seluruh anggota maupun manajemen, juga pengurus dan manajemen telah menerima hasil dari tim 9 yang dibentuk terkait rencana pembentukan unit usaha baru Swastisari Mart. Nah, ini kita mau tampil bahwa warna biru ini sebenarnya adalah warna kita punya harapan besar untuk ke depan. Kita punya harapan besar Kopdit ini akan menjadi lebih besar. Hal yang kedua, bahwa hari ini ada sesuatu yang berbeda, yaitu di sini kita mulai start dengan yang namanya spin-off Swastisari Mart. General Manager Kopdit Swastisari juga membenarkan dalam waktu dekat Kopdit Swastisari akan mewujudkan impiannya membangun Swastisari Mart. Swastisari Mart sendiri dipastikan akan banyak menyerap tenaga kerja. Swastisari Mart dia sendiri, jadi pengurus juga sendiri, karyawan juga sendiri. Nanti perekrutan sendiri, jadi nanti dia punya struktur sendiri. Karena satu-satu itu dia nanti ya punya anggaran dasar sendiri, tapi kita satu rumah. Sementara salah satu anggota Kopdit Swastisari asal Lembata mengaku bangga dan percaya menyimpan uangnya di Kopdit Swastisari. Kopdit Swastisari baginya telah banyak membantu masyarakat kecil dalam hal pinjaman. Dengan kehadiran Swastisari itu bisa membantu masyarakat kecil, masyarakat secara umumnya untuk bisa menaikkan tingkat ekonomi mereka menjadi lebih tinggi. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim iNews melaporkan.